Kota Tegal merupakan kota yang berada pada jalur pantai utara Jawa yang merupakan jalur strategis penghubung Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Dikenal sebagai kota bahari, Tegal memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup potensial di samping dengan potensi sumber daya yang lainnya. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Tegal berada di Jalan Sumbawa nomor 2 Tegal, berdiri sejak tahun 1969 dengan nama Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tegal. Membawahi 3 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, dan Kota Tegal. Pelabuhan Kota Tegal maupun pelabuhan lain di wilayah pengawasan KPPBC Tegal merupakan pelabuhan tradisional dengan kegiatan terutama di bidang perikanan dan tidak terdapat kegiatan ekspor-impor yang dilakukan di pelabuhan tersebut. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Tegal mempunyai visi misi yang sejalan dengan visi misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Visi menjadi kantor terbaik dalam pelayanan dan pencapaian kinerja. Misi pelayanan terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat yang didukung oleh pengawasan yang efektif dan efisien. Saat ini, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Pratama Tegal melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai meliputi di bidang cukai, yaitu pelayanan cukai hasil tembakau atas 2 pabrik hasil tembakau golongan 1. Pelayanan cukai di tempat penyimpanan maupun tempat penjualan eceran etil alkohol dan pengawasan beberapa perusahaan selaku penyalur minuman mengandung etil alkohol maupun perusahaan tempat penjualan minuman mengandung etil alkohol. Sedangkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan yaitu barang kiriman pos melalui kantor pos lalu Bea Tegal. Pelayanan terhadap perusahaan yang mendapat fasilitas tempat penimbunan berikat yang terletak di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes. Sampai saat ini sebanyak 3 perusahaan. Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Pratama Tegal telah menetapkan tujuan strategis, yaitu tercapainya administrasi kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan. Terwujudnya profesionalisme SDM kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Pratama Tegal. Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif.